Ya, jalan susur masuk Plaza Tol Kajang menuju ke Kuala Lumpur akan ditutup kepada semua kenderaan selama sebulan bermula esok hingga 9 Oktober depan. Menurut kenyataan dikeluarkan PLAS, penutupan susur masuk itu bermula pukul 10 malam hingga 5 pagi pada tarikh yang dinyatakan. Pengguna lebuh raya dari arah Kajang yang ingin ke Kuala Lumpur dinasihatkan supaya menggunakan laluan alternatif dengan melalui lebuh raya lingkaran penyuraian trafik Kajang, Silk atau lebuh raya Best Raya. Mereka juga boleh menggunakan lebuh raya Silk dan Best Raya untuk memasuki lebuh raya Plus melalui Plaza Tol UPM. Penutupan susur masuk itu bagi membolehkan kerja memotong pokok besar menggunakan jentera khas dilakukan dengan selamat.